warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam, tengah malam, pagi, Sobat Pak Syaf semuanya. Kali ini Pak Syaf akan membagikan informasi tentang penawaran beasiswa ya dari pemerintah Tiongkok ya, kerjasama dengan ASEAN ya. Nanti kita lihat seperti apa informasi lengkapnya, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf channel ya. Oke, kita lihat. Oke, ini saya dapatkan informasinya dari Dikti Kemdikbud ya, langsung dari website resminya Dikti Kemdikbud. Kita pengumuman dari penyampaian informasi call for application ASEAN China Young Leaders Scholarship Program ACYLS 2022 merupakan program beasiswa dari pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat ASEAN Tiongkok. Beasiswa jenjang master, doktor, dan penelitian untuk 4-5 bulan dan kuota per jenjang 25 orang. Ya. Kalau maksud saya ya 25, 25, 50, 75 kuota. Ya, karena masih COVID, maka perkuliahan dilaksanakan secara daring sesuai dengan kebijakannya. Kemudian ini adalah beberapa lampiran yang sudah saya coba baca. Kita lihat sini. Ini sama pengumumannya. Nah, mungkin yang penting ini ya. Guidebook to the ASEAN China Young Leadership Scholarship. Ya, kita lihat secara singkat. Ya. Jadi saya akan cantumkan linknya di deskripsi konten ini ya. Oke, kemudian yang pertama ya, master students length of schooling to 23 academic years, length of scholarship 23 academic years, sama ya. Jadi maksimal 3 tahun, doctoral students di 3 and 4 academic years, 3 and 4 academic years, research scholar 5 to 5 months, ya, jadi 4-5 bulan. Instruction language, English, ya, jadi mantapnya bahasa Inggris. Candidates are strongly advised to register for English taught program. Jadi, calon pelamar sangat disarankan untuk mendaftar di kelas bahasa Inggris. Karena meskipun judulnya adalah ASEAN China Young Leadership, tapi bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, stipend ya, stipend ini biaya hidup ya kalau tidak salah. Master studentsnya 4.000 per bulan. Saya tidak tahu, saya belum tahu berapa kursusnya itu, tapi biasanya sih ya cukup lah ya. One time settlement fee, jadi satu kali kedatangan ya ke negara tujuan. Standarnya 3.000 per orang. Yeah. And will be issued in Chinese currency dan tidak. Kemudian international round trip airfare, ini the fund will be used by the China Scholarship Council and the host university to support round trip airfares, economy class only, or ACYLS, the city in between the home country and the city of Chinese University. Jadi, biasanya satu tahun dua kali. Atau mungkin biasanya two rounds, ya. Jadi hanya berangkat ketika mulai biasa dan kembali setelah selesai. Tuition. Tuition will be entirely covered by the ACYLS program and fund will be directly allocated, langsung dibayarkan ke ya. Terus, accommodation, ACYLS, asisten will be provided university dormitory, akan diberikan selama kampus. Medical insurance, yang termasuk dalam program ini. Dan nanti silakan melihat ini ya, kampus China The Park, and refer to insurance, dan seterusnya.
Annual review, annual student performance, ya biasa laporan perkembangan akademik ya, biasanya dilihat perkembangan akademiknya dari semester ke semester ya, apakah progresnya baik atau tidak. Biasanya ada opsi penghapusan beasiswa jika dianggap tidak memenuhi syarat minimal. Where and where to apply? Nah ini, applicants should submit their application to a CYLS national focal point of the respective home countries ya. Jadi ada perwakilan di masing-masing negara. Nanti juga ada di link description-nya di bawah ini nanti. Eligibility-nya, applicant of a CYLS should meet the following criteria. Number one, citizen of the nation member state. Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, DR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, and some physical and mental health. Proficient in English, it has must possess an IELTS score of at least 6 or TOEFL score at least 81. Kalau TOEFL-nya 80 poin, ya, tapi TOEFL IBT ya, kalau saya. Holder of non-prevailing earning H45 if applying for a master. Jadi pada maksimalnya 40 tahun di bawah. Sama juga untuk dokter. Untuk yang set memang sarjana. Having at least 1 year experience within government agency, public or private institution, university, think tank. Ya, jadi punya pengalaman jalan beberapa tahun dengan sanitasi pemerintah swasta maupun ya. Pekerjaannya terkait dengan foreign and international affairs, social asset and Chinese affairs, with a study in People's Republic of China, Academy of World of China, kita belajar bekerja di China, kemudian kita akademik di China atau di ke ASEAN ya. Bukan merupakan penerima beasiswa. Nah, ini untuk syarat ini ya, dari proses kita yang menjadi tujuan. Application procedure, step 1. Step 2-nya juga nanti bisa dibaca sendiri di deskripsi konten ya, nanti akan saya berikan nanti. Application document, ini must be valid ya, placement-nya seperti ini. Showship information, ya, misalkan bisa dilihat seperti ini. Nah, ini timeline-nya, January, March, ini pendaftaran, March, April, ini review. Dan select the candidate, ya, ini masih seleksi di local point, ya. May, July, CST, candidate, engage with this candidate. Nah, ini tujuan-tujuan prosesnya banyak sekali dari 22. Ini harus dipersiapkan. Application from China sudah ada. Passport, jasa, transcript, proposal riset, rekomendasi, dari atasan ya. Valid document for your legal guardian in China. Ini yang dikelola 18 tahun. Sertifikat TOEFL atau IELTS. Surat keterangan sehat. Kemudian ada resume atau CV. Report report atau SKTK ya kalau di kita. Nah, ini adalah informasi surat yang diperlukan. Akan nanti tips for coming to China. Silakan dipelajari bagi yang berminat ya untuk mendaftar di program ini, sangat menarik seperti ini. Saya juga tertarik untuk mendaftar seperti ini untuk yang riset ya. Jadi silakan sama-sama kita baca. Nah, ini adalah foreigner physical exam nasib form ya. Nah, itu silakan sebutkan saja. Kita harus diisi dengan ini cari download, dicetak dan bisa isi ya tentang ya. Kalau kita fit ya, medical fitness. Oke, apa lagi yang bisa saya share? Ini yang sama.
Oke, itu ya, sobat WhatsApp semuanya. Bagi yang berminat, silahkan mendaftar di program ini terakhir sampai tanggal sepertinya Maret. Ini ya, paling lambat 15 Maret 2020. Masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri supaya lolos program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk dukung Pak Capcel dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Stay tuned, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.